dibawakan kepada anda oleh Asri Ahmad Academy. Dalam hadis, kalau orang jenazah itu sedang dibawa, orang-orang yang nak menghantar ke kubur, kalau dia orang baik katanya, qaddimuni, qaddimuni, hey, segerakan aku, jangan lama-lama, cepat-cepat bawa, cepat. Ruhnya mayit itu dia follow, dia ikut, dia tahu apa yang berlaku kepada jasad, karena proses soalan mungkar dan nakir menunggu jasad masuk dalam kubur dulu. Sementara ruh keluar daripada tubuh badan dah tahu tempatnya di mana. Kenikmatan yang akan didapat tu dia dah sedang menunggu-nunggu. Bermula daripada ruh itu keluar. Ruh keluar daripada tubuh manusia akan diangkat oleh sekian ramai malaikat sampai ke langit yang pertama, diketuk pintu langit yang pertama oleh malaikat. Penjaga pintu langit mengatakan, "Siapa ini? Alangkah wanginya bau orang yang kamu bawa ini. Siapa dia?" Malaikat pun belum buka pintu, namun sudah menghidu wanginya ruh orang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman dan beramal soleh. Disambut, "Wahai jiwa yang tenang, selamat datang untuk menuju kepada Tuhan yang merahmati." Langit kedua lepas, langit ketiga lepas, disambut oleh penduduk langit. Di dunia keluarganya menangis, jirannya menangis, kawannya menangis. Orang yang meninggal dunia itu dalam keadaan baik, dia punya seronok. Diangkat ke langit dan kembali ke dunia menunggu proses pengumuman. Masa balik ke dunia, qaddimuni, qaddimuni, cepat segera, cepat segera. Apa sebabnya? Dia sudah disambut. Dia sudah tahu kedudukannya di mana. Buat apa nak tunggu lama-lama sementara proses soal mungkar dan nakir dan untuk mendapatkan nikmat kubur ini tinggal masuk ke liang lahat, tanya soal mungkar dan nakir, lepas itu diseronok. Oleh sebab itu tak mau lama-lama. Tapi kalau dia orang yang maksiat, Nabi mengatakan akan dibawa roh sampai di pintu langit yang pertama. Siapa orang yang datang ini? Busuk sangat baunya, sehingga langit pertama pun tidak mau dikotori dengan bau busuk jiwa orang yang bermaksiat di dunia, yang meninggal dunia. La ilaha illallah. Dia dah tahu nasibnya juga. Dia pun akan tengok jasadnya. Dia kata, "Nak kebuah kemana? Balikkan aku. Tak mau dikebumikan." Pasal apa? Dia tahu proses adab akan dikenakan kepada dia setelah soal mungkar dan nakir juga. Dan kematian bagi orang yang beriman ini adalah tempat permulaan kehidupan kebahagiaan yang sebenar, dengan syarat kepastian meninggalnya itu dalam keadaan diridai atau husnul khatimah.